lebih buruk, nak. Tapi bu, tak terlalu masa hari ini tematik semuanya menggarap kafe. Guru ini tapi kena tugas tak tergarap. Anak-anak ini ikut dapat ya. Masuk guru ini sampai soal aku sih tergarap. Nah, emang kutas apa enggak gitu? Bu, yang namanya daring itu bukan distribusi soal. Capek jadinya. Bu, bisa-bisa bu guru pak guru ini nemeni. Yuk, kecepatan.
selesai lalu ngaji. Oh, ngaji dulu. Tepuk satu. Siapa yang sudah pandai baca Al-Qur'an? Aku. Siapa yang sudah ikra jilid 6? Aku. Jilid 5? Aku. Kamu jilid 6 mau 5? Oh ya, jilid 4? Jilid 3? Tiga. Yo, cari 6, cari 5, cari 4, cari 3. Jilid 2? Aku. Oh ya, jilid 1? Rata ngaji, enggak ada ya. Tepuk satu. Bapak, ini aku sudah Al-Quran ini. Sekarang ini sudah mau habis Quran surat pada korangnya loh Bapak. Ya, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang ini ya Bapak. Ya, yuk. Lillahi ma'fis samawati wa ma'fil ard. Masa nanti makan-makan malah ngecewek uang, terus aku gimana? Kamu mau jadi orang
orang kaya enggak? Orang kaya itu yang ngirim tapi bukan boros sih. Nah, kamu tapi boros kan? Katanya besok mau ulang tahun. Ibu gak sayang sama aku. Ibu sayang. Enggak. Sayang. Enggak. Sayang. Aku gak sholat. Ibu, nek gak sholat dosa. Karena sholat adalah tiangnya agama. Yaudah aku gak sholat kira ngaji. Luwe dosa menek. Wes ra sholat orang ngaji. Tapi nek kamu cuma sholat orang ngaji, rugi. Mergane orang yang pandai baca Al-Quran, besok Allah akan buatkan rumah di surga dari emas dan berlian. Tepuk satu, tepuk satu. Akan dibuatkan rumah dari apa? Emas dan berlian. Emas dan berlian. Yaudah aku sholat aku ngaji kan aku gak sholat. Duh, rugi menek. Besok teman-temanmu jadi gubernur, jadi bupati, jadi pengusaha, jadi polisi, jadi presiden. Kamu pengen jadi apa? Berarti gak punya cita-cita ya. Makanya mulai sekarang harus semangat menjaga-jaga. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Tapi gini Les, biar adil, kalau kamu pengen merayakan tapi jangan dirayakan pakai lilin, pakai kue gitu. Tapi ada yang ibu mau saranin. Gimana bu? Kamu undang teman-temanmu, besok kamu ucapkan rasa syukur dan berterima kasih sama teman-temanmu. Nanti kamu berbagi sedikit kebahagiaan sama mereka. Mau? Tapi... Tapi apa? Enggak ada kue bu. Enggak ada. Apa kalian? Enggak. Cuma kita doang. Mau enggak? Iya deh, tapi uangnya. Duh, karena kamu yang besok pengen berbagi, mulai sekarang harus mau nabung. 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 Tapi bu, nanti aku kalau nabung aku nggak jajan. Duh, nggak apa-apa. Mau nggak? Ini pertanyaan terakhir. Mau tidak? Iya mau. Ya sekarang boleh ngaji dulu di rumah, nanti sholat, terus nanti tidur. Iya. Setelah ngaji sholat, tidur malam dengan lelapnya. Di malam hari terdengar golongan serigala. Ayam pun berkokok. Tepuk satu. Kambingnya Pak Somad bangun. Sapinya juga bangun. Kalau ini mana Pak ini? Kalau ini masih gak tahu nih. Kalau ini mesti gak tahu. Kelinci cekikan. Hewan-hewan pun terbangun. Nah akhirnya si anak tadi juga bangun. Setiap hari uangnya yang dikasih ibu dan ayahnya ditabung dan ditabung hingga akhirnya tinggal satu hari lagi sebelum tanggal 16. Tepuk satu. Tak kasih pertanyaan untuk yang duduknya paling rapi, siap-siap dapat hadiah. Pertanyaan yang gampang banget. Siapa yang kau? Siapa nama anak perempuan yang tadi ada dalam cerita? Siapa? Nina, iya. Siap-siap habis ini ada ceritanya lagi dilanjutkan. Ada pertanyaan 5 menit lagi. Fokus, konsentrasi, tepuk satu.
kira tuh angel sidik tapi dapat hadiah. Kalau cewek dapat mainan ini. Mana ya? Pertanyaannya, siapa yang tahu tadi dalam cerita anak yang pandai baca Al-Quran, Allah akan buatkan apa terbuat dari apa? Alhamdulillah. Rumah di mana rumahnya? Dari apa? Emas kan? Oh iya, sini maju sini. Iya, Mbak siapa ini namanya? Mbak Sahrini. Maju mundur, cantik. Cantik. Mbak siapa namanya? Mbak Sarin, baik. Oh, Mbak Sipa, Mbak Sipa kelas berapa? Subhanallah, kelas 2, Masya Allah. Eh, keren. Kelas 3 besok naik besar, pengen jadi apa? Wah, oh, bagus banget ya, ternyata. Oh, belum, ya, pengen jadi apa, dong? Putri Duyung. Oh, bukan. Oh, poluan. Ya, terima kasih ya, Dok Cahayu ya. Itu dari Mas Arja. Oleh-oleh ya. Oke, tepuk satu. Lanjut ke cerita. Kurang satu minggu, ternyata si anak cantik tadi uangnya dibuka. Yeay, alhamdulillah. Dapat berapa, Dek? Bentar, Bu. 475. Wah, terus mau buat apa? Nanti tak pakai beli buat tinggisan. Terus besok, habis sholat duhur, kita kasih di masjid gitu, Bu. Iya, kurang gak itu kira-kira? Kurang gak ya? Kayaknya kurang sih, Bu. Yaudah, nanti kalau kurang ikut tambahin ya. Nanti kamu bilang aja. Oke, Bu. Yeay. Akhirnya, tapi Ibu yang beli aja. Aku pengen beli aja, bisa membelanjakan waktu sendiri. Memang tahu tempatnya? Tahu lah, cuma gini belok kiri terus kanan jalan itu kan ada warung. Oke, baik. Yaudah, hati-hati ya, Nak. Uangnya banyak loh, 475. Oke. Nah, ternyata berangkatlah Mbak Nina tadi. Tiba-tiba ada bapak-bapak sedang memegang perutnya. Duh, ya Allah. Duh, memang ingat luwe. Pakaiannya kumal, dia adalah seorang pemulung. Aduh, mana dua hari gak ada barang lagi. Aduh. Si anak tadi melihat Paman itu kenapa ya? Paman? Iya, Dek. Paman kenapa? Paman, Paman ngaruhi. Apa jadinya? Rumah apa ini? Loh, sejak kapan? Dari kemarin sore. Lah, kenapa kok gak dahin, Paman? Nganuhi, rong itu duit. Nah, ini baru dapat segini, ini paling nek betul di payo rong ewu. Wah, tapi aku mau beli kisah. Tapi... Yaudah, Paman, yuk, ikut aku. Loh, nanti, Dek. Katanya belum makan, itu di bank itu ada warung bubur, mau gak? Ada tapi duitnya. Nah, hari ini aku habis buka tabungan. Yaudah, 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 tapi gak ngerepotin ini. Ya enggak, nama apa? Nama aku Nina, nama siapa? Nama Paman Jarul. Paman Jarul, ya, yaudah. Boleh. Oh, Nina mau kemana? Mau ke warung itu boleh, tapi mau beli maam dulu, dua. Ya. Saya satu ini beli. Oh ya, sama apa? Sama apa ya? Milih aja, Paman. Tapi ini nanti mahal. Gak apa-apa. Yang mana yang Paman senengin? Iya. Mata mending. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenang ini, Dek. Mama jadi batu ini. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah.
kasih ya. Nah, benar, Paman. Saya punya Paman Jawa habis berapa? Punya Paman Jawa habis 20 ribu, nak. Oh iya, sama tambah lagi enggak? Udah, terima kasih. Ini Paman, tak kasih sedikit rezeki semoga bermanfaat. Loh, kok banyak banget ini 1.000 ini? Nah terus, ngut sampean piye? Gak apa-apa, yang penting Paman jaga kesehatan, jangan telat makan. Nah, kamu masih punya uang? Masih, aku masih punya 305 ribu. Lah, kok duitnya udah tenang? Kata ibu nanti kalau kurang, nanti boleh minta lagi. Wih, hati-hati ya, Dio. Nah, kamu kok jadi anak soleh kayak gitu, tak dungan-dungan, semoga segera dipanggil oleh Allah, ya. Panggil pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Wala, ngapak lu yang baik tadi. Nah ini kok caranya tak copot jenek. Ya udah aku pamit dulu ya. Pamit jenuh kendang. Ya assalamualaikum. Mbak Nina pergi melanjutkan perjalanannya. Tapi di kejauhan kemarin temannya yang namanya Ilham sedang duduk di bawah tubuh. Ibu, ibu, mau diobatin, tapi aku gak punya duit buat tebus obat. Terus? Tebusnya 350 ribu. Hah? Kok banyak banget? Soalnya ibu gak punya BPJS. Terus ibu kan juga gak pernah kerja selama ini. Jadi aku cuma bantuin ibu. Nah terus? Gak tahu. Nah ibu sekarang di mana? Ibu ada di tempatnya Pak Dokter. Aku kata Pak Dokter disuruh nebut ini. Aku kan bingung dari tadi. Kira-kira uangnya tadi mau diapakan ya? Buat bantu Mas Ilham atau beli makanan? Buat batu. Buat batu? Ya. Tapi Mbak Nina juga kebingungan. Uangnya di